Yang pertama ada Isuzu High Grade tahun 1996 ya. Meskipun mobil ini cukup lama tahunnya, namun untuk mesinnya sangat bertenaga ya, dan sangat cukup bisa diandalkan untuk keluarga. Terbukti mobil ini masih banyak di jalanan, dan terbukti mobil ini masih sangat layak. Yang kedua ada Daihatsu Veloce tahun 1999. Mobil ini masih sangat layak sekali untuk dipakai ya. Dan untuk spare part yang tidak usah khawatir, karena Daihatsu itu spare partnya melimpah dan juga harganya terjangkau ya. Biaya perawatannya pun juga cukup murah. Oke. Dan yang ketiga ada Toyota Kijang Kapsul ya, tahun 1999. Mobil ini selain bandel untuk mesinnya ya, juga sangat bisa diandalkan ya. Terbukti mobil ini juga masih banyak juga di jalanan ya. Di nomor 4 ada Suzuki Karimun Kotak ya. Mobil ini kecil, bertenaga dan cocok sekali untuk keluarga kecil ya. Mobilnya sangat enak dan cukup enak untuk dibawa slap-slip. Okay. Nomor 5 ada Kia Picanto tahun 2005 ya. Selain memiliki bahan bakar yang bisa dibilang cukup irit, mesinnya juga masih responsif ya. Dan juga interiornya yang saya suka itu sangat bagus ya, di harga sekitar 50-an ke bawah. Pada nomor 6 ada Nissan Terrano tahun 1997 ya. Dari tampilannya mobil ini tidak terkesan mobil murah ya. Dia memiliki cc 2400 ya. Kekurangannya mungkin agak terlalu boros karena cc-nya tadi ya yang sangat besar. Berikutnya ada Hyundai Atos tahun 2003 ya. Mobilnya nggak Atos. Mobilnya enak untuk kenyamanannya oke. Handlingnya juga oke banget. Untuk BBM-nya juga tergolong sangat irit ya. Hyundai Atos tahun 2003. Daihatsu Taruna CX tahun 2001 ya. Mobil ini tergolong mobil yang memang untuk keluarga ya. Sangat nyaman. Dengan kapasitas CC 1500. Dengan bahan bakar yang bisa dibilang cukup irit ya. Pada nomor 9 ada Suzuki Sidekick 2001 ya. Mobil ini sangat bertenaga, mempunyai cc 1600 ya. Dan tergolong irit untuk cc tersebut. Dan yang terakhir ada Suzuki Katana tahun 2001. Mobil ini memiliki cc yang cukup kecil ya, itu 1000 cc ya, untuk ukuran bisa digolongkan mobil off-road. Dia memiliki bahan bakar yang cukup irit dan cocok untuk keluarga ya.